Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang Sanyo jet pump, tapi hanya menggunakan satu pipa ya teman-teman. Jadi pipa penghisapnya saya tutup, dan di sini saya merubah dari awal itu 1/4 in, pipanya saya rubah menjadi 3/4 in ya teman-teman. Nah inilah hasil yang sudah saya rubah. Nah yang untuk penghisapnya saya tutup ya teman-teman, saya matikan. Dan untuk yang 1/4 in nya saya berikan pipa 3/4 in teman-teman, seperti ini penampakannya. Nah, ini Sanyo yang awal mau kita ganti dengan yang jet pump. Nah, tapi jet pumpnya agak mudah deh. Jet pumpnya ini hanya menggunakan satu pipa, yang pendorong satunya itu kita tutup aja, kita matikan. Nanti kita akan sambung di sini, baru nanti ke bawah ya. Ini baca di dalam deh ini. Jadi di SMK aku cuti dulu ya desa. Oke teman-teman, sekarang kita proses.
basah di sini, kuda ini apa kan sampai bening. Itu kotor. Mending buang yang di atas. Bismillah. Ya. Basah di sini. Apa ini? Alu, mukul. Hidupin. Kalau tidak berhasil, kita akan hidupkan di sini. Nah, sudah hidup ya. Di sini menggunakan satu pipa, guys. Nah, kita akan lihat di atas tower ya, gede nggak airnya. Hancur guys, gas tapi masih butek ya. Penonton ini bocil nih, lagi manjat-manjat nih guys. Rasmian langsung penuh ini. Oke guys, cukup video dari saya karena video sebelumnya itu ya, soalnya itu ternyata udah diganti juga, dia tidak bertahan lama, ini langsung kecil lagi. Sekarang kita ganti dengan jet pump tapi menggunakan satu pipa, dan hasilnya kencang sekali guys. Ini sebentar aja udah penuh ini. Cukup dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.